Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Kamu yang? Iya. Ada apa? Jadi gini sayang, aku lagi butuh uang. Ya aku kesini mau minta uang sama kamu, boleh ya? Tunggu. Kamu butuh uang? Iya. Yang, bukannya 2 hari lalu kamu ini sudah minta uang 5 juta sama aku? Kok sekarang kamu mau minta uang lagi? Iya, uangnya kurang sayang. Aku kan mau buat bisnis, jadi harus banyak uangnya. Kalau cuma 5 juta, kurang banyak sayang. Kamu pikir kurang banyak? Yang, gini ya. Sebelum-sebelum itu, kamu itu sudah minta uang banyak sama aku. Jutaan sayang. Bahkan kalau misalkan dihitung-hitung, ya aku bukan mau perhitungan nih sama kamu. Cuman kalau aku mau pikir-pikir lagi, uang yang aku kasih sama kamu itu sudah puluhan juta loh. Terus kalau aku boleh tanya, bisnis kamu ini emangnya apa sih? Kalau aku boleh tahu? Kan aku ini anggapannya pemberi modal sama kamu. Paling tidak kan aku ini harus tahu bisnis kamu itu apa? Aku mau buka studio nail art sama Ayla sayang. Ya udah sayang, kasih aja aku uang ya sayang. Aku kalau nggak minta sama kamu, mau minta sama siapa lagi? Iya, aku tahu kok. Ya, tapi aku juga harus tahu dong, mana progres kamu itu yang mengatakan kamu ini mau bisnis. Katanya mau bangun nail art atau apa barusan? Gini aja deh. Kalau misalkan sekarang udah ada bentuknya, kamu itu ada usaha, aku bakal kasih kamu 5 juta deh. Aduh, kamu itu nggak usah tanya progres-progresnya sayang. Tinggal kasih uang aja. Lagian kamu sekarang tumben banget sih mau ngasih uang masih tanya-tanya. Biasanya kan kamu langsung kasih sayang. Ya habisnya gimana ya sayang? Aku tanya seperti itu tuh bukan tanpa alasan. Ya kalau aku boleh ngomong sama kamu, keuangan aku ini sekarang diambang kehancuran lah. Hah? Diambang kehancuran gimana maksudnya sayang? Aku memang sengaja gak pernah cerita sama kamu, biar harapan kamu ini membangun sebuah usaha itu gak pupus. Ya berhubung kamu ini sekarang mendesak minta uang sama aku, ya aku bakal cerita sama kamu kalau perusahaan aku diambang bangkrut sayang. Hah? Bangkrut? Yang, kamu bercanda kan Yang? Aku gak suka Yang kalau kamu bercandanya kayak gini. Aduh, kamu sekarang kan bisa dilihat sendiri. Biasanya kalau kamu minta uang, aku selalu langsung ngasih. Itu pun aku gak banyak bicara. Sekarang kan aku ini banyak bicara bukan karena apa ya, karena seperti itu. Berarti aku gak bercanda dong. Duh, Yang, kok bisa kayak gini sih? Ini kita belum nikah loh. Masa kamu udah bangkrut aja? Loh, kok malah ngomong kayak gitu sih? Seharusnya kamu itu ngasih support buat aku, bukan malah ngomong kayak gitu. Iya. Udahlah, sekarang seadanya aja dulu dijalani. Usaha kamu ya, buktikan sama aku kalau bisa meningkat. Ya paling tidak kan, nanti dari usaha kamu, kamu juga bisa bantu aku. Aduh, ya tapi masalahnya uangnya tuh sudah habis sayang. Loh. Aku harus beli peralatan-peralatan lain ya, dengan uang baru gitu. Makanya aku minta sama kamu. Kok segitunya, waduh, kalau sekarang nggak ada, aku nggak ada uang. Sayang, masa nggak ada sih? Nggak ada, aku nggak ada uang. Kalau misalkan ada, aku pasti kasih kok sama kamu. Ya terus aku gimana sayang? Kalau kamu gak kasih uang, aku gak bisa ngelanjutin bisnis aku. Ya gimana ya sayang? Untuk saat ini aku minta maaf dulu ya sayang. Aku gak bisa ngasih kamu uang. Nanti kalau misalkan semuanya sudah berjalan normal, aku janji deh, aku bakal memberikan kamu modal lagi untuk kamu usaha. Aduh, enggak sayang. Pokoknya aku enggak mau tahu. Uang itu harus ada. Ya aku maunya uang itu harus ada sekarang. Kalau kamu enggak ngasih, berarti kamu enggak sayang sama aku. Ya bukannya aku itu enggak sayang sama kamu. Cuma kan aku barusan sudah bilang,
keuangan aku ini dianggap kehancuran. Aduh. Aku terlilit hutang. Enggak. Aku yakin ya, Yang. Pasti kamu tuh cuma alasan. Ya, kamu mungkin enggak mau lagi ngasih uang sama aku. Yang, kamu berarti udah enggak sayang ya sama aku. Ribetnya emangnya ngasih tahu sama orang sama kayak kamu ini. Aku sudah bilang, aku masih belum ada uang. Nanti kalau ada uang, aku bakal ngasih. Nah, kamu kan sudah jelas. Kalau ada uang, aku bakal ngasih. Berarti aduh, bukan berarti aku gak mau ngasih lagi aduh, sama kamu. Aduh sayang, tapi aku tuh butuhnya sekarang. Aku butuh sekarang, bukan nanti. Ya udahlah, ya, intinya sekarang gak ada uang. Aduh. Kamu meskipun kamu ngomong seperti apa, aku gak bakal bisa ngasih, soalnya gak ada uangnya. Yang, kalau kamu sayang sama aku, biasanya kamu tuh usaha. Kan kamu bisa aja pinjam sama teman kamu atau saudara kamu. Ya, yes, yang bos. Aku minta uangnya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Sul? Jadi gini, bos. Barusan ada pihak bank datang ke kantor, bos. Hah? Pihak bank datang ke kantor? Iya, bos. Ada apa? Yang bikin gawat gini, bos. Semua aset bos Danang, termasuk rumah ini dan perusahaan, bos, itu mau disita, bos. Hah? Mau disita? Iya, bos. Kalau bos Danang gak ngelunasin hutangnya sama bank. Oh, tapi... Mas. Mas ini bercanda, kan? Iya, saya... Dia karyawan aku. Bercanda, Pak. Terus, Yang, ini gimana, bos? Kamu ini lagian datang di waktu gak tepat, Cul. Kamu gak lihat di sini ada pacar aku? Saya bingung, bos. Soalnya di kantor karyawan pada bingung semua. Ya udah, saya datang aja ke sini, bos. Aduh, Yang. Kok bisa kayak gini sih? Aku kan sudah bilang sama kamu. Kalau aku ini diambang kebangkrutan. Kamu uang terus uang. Iya. Kan aku... Ya udah, Cul. Kamu sekarang ke bank. Iya, kamu bos. Bilang. Aku minta waktu lagi lah gitu. Aku bakal usahakan untuk melunasi. Soalnya uang 5 miliar itu nggak sedikit, Cun. Iya, bos. Saya akan ke sana, bos. Bos Danang yang sabar ya, bos. Ya. Yeah. Permisi, bos. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Yang, kamu gimana sih? Kok bisa-bisanya hutang gak dibayar? Terus sama rumah, mobil, sama perusahaan juga sampai mau disita. Gimana sih kamu? Ya udahlah, mungkin ini sudah nasib aku. Yang, bukan nasib ya. Ini tuh berarti kamu kerjanya gak becus. Gimana sih? Ini kita mau nikah ya, Yang? Masa kamu gak ada persiapan kalau kayak gini? Aku tuh ya mau mikir-mikir lagi kalau misalkan nikah sama kamu. Loh, kok kamu malah ngomong kayak gitu sama aku? Ya, siapa juga yang mau nikah sama laki-laki bangkrut? Gak ada ya? Ini kejadian yang gak terduga. Aku juga gak tahu bakal ada kejadian seperti ini. Ya mungkin ini ujian kita waktu mau nikah. Aduh, udahlah. Ini bukan ujian ya, Mas. Tapi kamu yang cari gara-gara. Kamu yang kerjanya gak becus. Kamu yang gak neliti keuangan kamu. Jadinya sampai kayak gini. Kok kamu malah nyalahin aku sih? Ya kan emang kamu yang salah. Udahlah, kamu sebagai pacar ini biasanya mensupport, bukan malah tambah memperdayakan aku seperti ini. Aduh, aku gak mau tahu ya, Mas. Pokoknya kamu harus usahain. Aku tuh mau uang. Aku mau uang pokoknya. Oke, nanti gampang. Jangan gampang-gampang, secepatnya pokoknya. Udah, aku mau pulang aja. Kok mau pulang? Hikma! Gak becus banget jadi cowok. Bisa-bisanya perusahaannya bangkrut, rumahnya mau disita, perusahaannya juga mau disita. Duh, kalau kayak gini, mending aku dipikir-pikir lagi aja deh kalau mau nikah sama dia. Bisa-bisa nanti hidupku jadi melarat lagi. Nyebelin banget. Kok malah jadi kayak gini sih? Bukannya jadi pacar itu mensupport ketika aku dapat ujian seperti ini. Hikmah malah ninggalin aku kayak gini. Tapi ya udah deh. Aku lebih baik masuk aja. Nanti Hikmah bakal sembuh-sembuh sendiri. Gimana ini ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah tadi nungguin? Iya, lumayan tadi sih sayang. Sayang, tumben lama. Iya, aku minta maaf. Barusan, ya biasalah, masih ngisi bahan bakar. Oh gitu sayang. Ya iya, gak apa-apa, kirain kemana. Emang kamu nungguin aku apa? Ya iyalah sayang, aku dari tadi nungguin, udah siap-siap ini. Tumben cepet, biasanya kan kamu masih dandan. Ya enggak lah sayang, kan sekarang aku mau ketemu ibu mertua. Jadi aku lebih awal siap-siapnya. Iya, bagus deh, yaudah kita langsung ke rumah ibu aku. Soalnya ibu aku ini udah ya pengen cepet-cepet ketemu sama kamu. Iya sayang, aduh semoga aja ibu kamu enggak jodoh sama aku ya sayang. Ya gak kira lah, soalnya kan aku udah ngasih foto kamu ke ibu, jadi ibu gak kira judes dan ibu itu setuju kalau aku punya pacar kamu. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Yaudah yuk sayang. Yaudah yuk. Kerupuk. Kerupuk. Kerupuk ikan. Kerupuk. Kerupuk. Duh, ya Allah. Kok enggak ada yang beli ya dari tadi? Padahal aku sudah keliling 2 komplek. Ya udah deh. Mumpung di sini ada tempat istirahat, aku mau istirahat di sini dulu. Soalnya dari tadi aku jalan capek banget. Duh. Ya Allah. Susah banget ya ternyata cari rezeki. Jualan kerupuk kayak gini. Untungnya enggak seberapa. Tapi mulaku susah. Buktinya aja dari tadi pagi cuman laku 5 biji. Ya Allah. Semoga dagangan hamba ini hari ini bisa laris. Biar enggak mengecewakan. Biar enggak sia-sia juga aku jalan jauh-jauh seperti ini. Ya udah deh. Aku istirahat dulu di sini. Sebentar lagi aku lanjutkan perjalanan buat jualan. Loh. Kok mati? Duh. Kenapa ya? Coba aku cek dulu mesinnya habis apa gimana ya? Aduh, mesinnya habis. Ah, habis banget ya aku hari ini. Udah ngelamar kerja ditolak. Ini juga udah mau nyampe rumah mesinnya habis. Aduh, ya Allah, ada aja. Udah bad mood, ditambah bad mood. Ya udah deh, mending aku dorong aja. Gini kan kalau nggak kerja, nggak punya uang buat beli bensin. Kerupuk. Mbak, kerupuk mbak. Kerupuk. Loh. Bentar. Bentar. Ini bapak yang waktu itu nolak saya waktu melamar pekerjaan kan? Bentar mbak. Ini mbak Devi Zafarina ya? Iya pak, betul. Saya Devi Zafarina. Loh, kok bapak sekarang jual kerupuk? Iya, Mbak Devi, sekarang saya memang jualan kerupuk. Ya, habisnya
perusahaan saya sudah bangkrut, Mbak. Hah? Bangkrut, Pak? Iya, Mbak. Loh, bukannya saya ini baru melamar pekerjaan di perusahaan Bapak itu sekitar 3 minggu yang lalu, Pak? Iya, Mbak. Ya, biasalah, Mbak. Di perusahaan ada masalah. Makanya itu sekarang perusahaan jatuh bangkrut. Oh, gitu ya, Pak. Saya ikut prihatin ya, Pak, atas apa yang menimpa Bapak. Iya. Soalnya kalau dilihat dari perusahaannya kan, saya rasa nggak secepat itu bangkrut, Pak. Cuma saya kan nggak tahu masalah bisnis, Pak. Iya, Mbak Devi. Kalau boleh tahu, Mbak Devi ini dari mana? Kok saya lihat juga Mbak Devi lagi dorong sepeda motornya? Iya, Pak. Kebetulan saya itu baru pulang melamar pekerjaan dan gagal lagi, Pak. Nggak taunya rumah saya masih di situ, Pak. Bensin saya habis di sana. Padahal udah dikit lagi sampai rumah. Aduh. Oh, gitu. Iya, Pak. Mbak Devi. Berarti Mbak Devi ini baru pulang dari melamar pekerjaan. Iya, Pak. Dan masih sama, Pak, jawabannya. Belum rezeki saya. Iya, Mbak Devi. Gak apa-apa. Semangat. Jadi kegagalan itu jadikan motivasi, Mbak. Apa yang harus dibenahi, ya itu harus dibenahi, Mbak. Iya. Gak apa-apa. Setiap orang itu sudah punya giliran. Iya, Pak, betul. Saya ya bohong sih, Pak, kalau saya gak kecewa. Cuman saya sekarang belajar ikhlas saja. Saya rasa Allah akan menempatkan saya di waktu yang tepat gitu, Pak. Nah, benar itu, Mbak. Benar yang dikatakan sama Mbak Devi ini. Tapi kayaknya Mbak ini semangat banget ya, Mbak, cari pekerjaan. Buktinya aja 3 minggu yang lalu baru ditolak dari perusahaan saya. Tapi sekarang sudah melamar pekerjaan lagi. Iya, saya semangatlah, Pak. Soalnya saya ini mau bantu perekonomian keluarga. Ya hitung-hitung, saya ini gak mau jadi beban buat ibu saya. Oh, gitu ya, Mbak. Iya, Mbak Devi, iya. Untuk kedepannya, apa Mbak Devi ini sudah ada target untuk melamar pekerjaan di mana lagi? Saya masih belum ada pandangan sih, Pak. Cuman kalau untuk ya dekat-dekat ini, semua lamaran pekerjaan sudah saya masukkan dan saya juga sudah dipanggil. Cuman kembali lagi, Pak, belum rezekinya. Oh gitu, ya Mbak. Tapi Mbak Devi ini nggak patah semangat kan? Karena ya. Penolakan-penolakan yang lain? Ya enggak, Pak, malah di situ saya itu semakin mengoreksi diri, apa kurang saya, kenapa saya ditolak terus gitu, Pak. Ya udah. Gimana kalau saya bantu Mbak Devi untuk mendapatkan pekerjaan? Mendapatkan pekerjaan? Iya. Beneran, Pak? Iya, beneran. Tapi saya mau kerja di mana? Kan perusahaan Bapak sudah bangkrut. Ini di sini ada perusahaan namanya Cahaya Abadi. Cahaya Abadi. Sepertinya saya pernah dengar deh, Pak. Nah, kalau misalkan Mbak Devi ini sudah pernah dengar, dan saya juga tahu sendiri kan perusahaan itu seperti apa. Jadi, kalau melihat keteguhan hati Mbak Devi dan semangat Mbak Devi mencari pekerjaan, ini sangat kuat sekali, Mbak. Makanya itu saya menyarankan untuk Mbak Devi melamar pekerjaan di sana. Itu perusahaan punya temannya Bapak? Bukan. Cuman saya tahu dengan perusahaan itu. Oh, jadi saya Bapak yakin. Menyarankan saya untuk melamar pekerjaan di sana? Iya, dan saya yakin Mbak Devi akan 100% diterima. Asalkan Mbak Devi mau berusaha. Wah, iya Pak. Terima kasih. Loh. Ya Pak, infonya saya. Loh, Agung? Loh, sayang? Hah? Kamu sama siapa? Sayang. Devi? Hey, Gung. Ini teman aku. Bentar. Sayang, kamu ngapain di sini? Aku jualan. Hah? Jualan? Jualan apa maksud kamu? Jualan kerupuk ini? Iya sayang, tapi tunggu dulu. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu ini sama siapa? Aduh, bentar deh, Mas. Mas, kamu apa-apaan? Masa jualan kerupuk sih? Mas, maksudnya gimana? Ngapain kamu jual kerupuk kayak gini? Aku jualan, sayang.
Kan kamu tahu sendiri, aku sekarang sudah bangkrut. Jadi aku sekarang kan nggak punya apa-apa lagi. Ya udah, aku cukup-cukupin aja sisa uang aku buat modal aku jualan kerupuk kayak gini. What? Aduh, Mas, kamu boleh bangkrut, tapi nggak kayak gini juga. Masa sambil kejualan kerupuk kayak gini sih, Mas? Mas, kalau kayak gini berarti kamu benar-benar jatuh miskin ya? Iya. Ya udahlah, nggak usah diperjelas, sayang. Aduh, ya. Aduh, Mas, kalau kayak gini ceritanya, aku nggak bisa, Mas, tetap sama kamu. Kita mending putus aja. Oh, sayang, ini pacar kamu yang bilang kata kamu bangkrut. Iya, sayang. Hei, Ma. Sayang. Kok lagi-lagi ini bilang sayang sama kamu? Iya, Mas. Pacarnya. Ini tuh pacar baru aku. Udah ya, Mas. Aku udah gak mau lagi sama kamu. Najis aku. Mau sama cowok yang jualan kerupuk kayak gini. Berarti kamu selingkuhin aku? Aku gak selingkuh. Cuman aku cari yang lain. Aduh, udahlah, sayang. Kamu aja, ya? Kamu jujur aja kalau kamu ini selingkuh. Karena apa? Karena kamu punya pacar sudah bangkrut. Ma. Kamu inget gak? Kamu selama ini minta uang sampai puluhan juta sama aku. Alasannya buat usaha. Terus ini balasan kamu. Kamu berselingkuh di belakang aku. Ya udah. Kamu apa? Mas, makanya suruh siapa kemarin seminggu yang lalu yang aku minta uang gak kamu kasih? Kan aku bilang kalau kamu gak ngasih uangnya, berarti kamu tuh gak sayang sama aku. Jadi ya udah, aku cari yang lain aja. Hikmah. Tapi kan kamu sudah tahu, kamu sudah mendengar jelas dengan telinga kamu alasan aku gak ngasih uang sama kamu. Apalagi ada si Samsul karyawan aku datang ke rumah. Dia bilang apa? Hah? Bilang apa aku tanya sama kamu? Iya, bilang kok. Bilang kan pihak bank tuh datang ke perusahaan menagih hutang yang aku punya. Iya kan? Ya udahlah, Mas. Kamu tuh ya enggak usah bahas yang kemarin-kemarin, Mas. Ya intinya udah. Sekarang kamu itu udah jatuh miskin. Aku enggak mau lagi sama kamu. Nah, benar. Kamu ini sekarang udah beda, Mas. Kamu sekarang udah enggak kaya lagi. Nih, kamu sekarang jadi orang miskin, penjual kerupuk lagi. Aduh. Yang terus malu-maluin. Juga. Coba lihat, sayang. Masa sekarang naiknya sepeda ontel kayak gini. Kamu sekarang udah enggak ada apa-apanya ya, Mas? Iya, aku tahu. Dulu kamu naik mobil, kamu punya perusahaan. Tapi sekarang apa? Kamu udah enggak punya apa-apa. Aduh, kamu... najis banget aku punya mantan kayak kamu, Mas. Kamu kok sama orang ini sih? Kebetulan dulu bapak ini aku pernah ngelamar kerjaan di perusahaannya. Oh, bapak ini. Ya belum rezeki aku sih kerja di sana. Beneran, Gung? Kamu pacaran sama pacarnya bapak ini? Sudah, Mbak. Iya. Udah putus, Mbak. Bukan pacarnya lagi. Kamu si Agung sekarang. Si Agung ini tetangga saya nggak pernah mandi. No, jangan ngomong. Iya, tapi Dev, sekarang kamu nggak usah ngelamar kerja sama dia. Dia itu penjual kerupuk sekarang. Iya. Kenapa? Ini balasan kamu. Setelah aku mengorbankan semuanya buat kamu, aku gak nyangka ya, Hikmah. Ternyata kamu mau sama aku cuma karena hartanya saja. Mas, di mana-mana perempuan itu kalau mau pacaran atau mau menjalin hubungan itu ya realistis, lihat hartanya, lihat kerjanya apa. Kalau cuma kayak gini, Mas, nggak bakal ada yang mau. Iya, tapi masa ini balasan kamu, Hikmah? Ini balasan kamu setelah aku mengorbankan semuanya buat kamu. Hikmah, kamu sadar, Hikmah, apa yang kamu lakukan ini salah. Kalau tahu kayak gini, aku gak mau nafkahin kamu dulu. Tapi kamu gak usah ngungkit-ngungkit kayak gini ya, Mas. Kalau kamu kayak gini, kesannya kamu tuh kayak laki-laki pelit. Hikmah, aku bukan pelit ya. Kalau aku pelit, gak mungkin, Hikmah. Dulu kamu itu minta uang sama aku sampai puluhan juta kalau dihitung. Ya, kalau aku gak cinta sama kamu, aku gak mungkin ngasih itu semua buat kamu, ngerti? Aduh, Mas, tapi ya, Mas, setidaknya kamu itu gak usah perhitungan. Bukan aku mau perhitungan, Hikmah. Karena omongan kamu ini yang mencela seakan-akan aku ini gak punya apa-apa. Aku memang mengakui, sekarang keadaan aku memang seperti ini. Tapi dulu gimana, Hikmah? Kamu seakan-akan selalu mengemis-ngemis di depan aku. Iya, aku tahu. Tapi ya, Mas, kamu ya gak usah bahas yang dulu-dulu. Meskipun aku sadar, apa yang kamu minta, apa yang kamu omongin sama aku itu gak ada bukti. Ya udah, suruh siapa kamu juga jadi laki-laki bodoh yang mau-mau aja uangnya diporotin. Udahlah, kamu terima aja kalau kamu ini diselingkuhin. Sekarang kamu ini laki-laki gak punya apa-apa. Iya, saya jadi, tahu. Jadi lumrah lah kalau Hikmah ini selingkuh. Soalnya selingkuhnya itu sekarang lebih oke, ya kan? Tuh, lihat tuh.
pacar aku yang sekarang naik Vespa. Mending pacar aku daripada sama kamu. Aku pasti dibawa naik sepeda ontel ini. Najis ya, Mas. Bujang gak pernah mandi, Pak. Devi. Iya, aku dulu memang gak pernah mandi. Tapi semenjak aku punya pacar, aku selalu harum. Tanya aja nih sama pacar aku. Tapi iya, bentukan kamu. Iya, enggak mungkin ya. Kayak gitu. Yang dimodalin orang ini, bukan dia yang modalin Hikmah. Soalnya kenapa? Ya mungkin dulu aku ngasih uang ya buat biaya selingkuh. Aduh udahlah, kamu gak usah ngejelekin aku. Kenapa kamu kayak gitu? Karena kamu ini sekarang udah sakit hati, kecewa. Karena apa? Orang yang kamu sayang udah berpaling dari kamu. Enggak. Kalau kamu gak banyak tanya aja sama Hikmah. Hikmah gak pernah ngasih uang sama aku kok. Malahan aku yang ngasih sama Hikmah. Iya. Waduh. Ya itu jadi pertanyaan besar, Mas. Bisa jadi ya Hikmah ini ya punya sesuatu yang gak wajar lah di belakang. Apaan sih, tapi kamu ngomong banget ngomongnya. Tenang sayang, tapi aku gak kira terpengaruh omongan dia sayang. Kenapa? Aku kan gak bangkrut. Jadi kamu gak kira ninggalin aku. Ya iyalah sayang, tenang aja. Mas, udah ya Mas. Mending kamu ya sadar dari sekarang. Kamu itu miskin dan gak akan ada cewek yang mau sama kamu. Iya Hikmah, aku sadar kok kalau sekarang keadaan aku seperti ini. Tapi ingat, jaga omongan kamu. Kamu sampai bilang gak akan ada yang mau sama aku. Ya siapa yang mau sama kamu? Kamu miskin kayak gini. Kamu gak usah ikut campur. Kalau ada sih ada sayang. Mungkin wanitanya itu stres, terus pekerjaannya membantu. Iya ada. Sayang. Ya udah, terus kamu urusannya kesini apa? Iya. Kamu masih sempet-sempetnya sudah ada selingkuhan kamu ini, kamu masih berhenti nyamperin aku? Iya, aku syok aja lihat kamu dari jauh. Kok malah penampilannya kayak gini? Terus juga berdiri di samping sepeda ontel dan juga kerupuk kayak gini ya. Jadinya aku kesini. Gak taunya dia jualan kerupuk. Iya. Ya, terus nih ya Mas nih. Bos perusahaan yang sekarang bangkrut, penjual kerupuk penggantinya. Waduh, gimana kalau kayak gitu? Mas, inget ya. Mulai sekarang buang jauh-jauh pikiran kamu yang mau nikahin aku. Dulu kan kamu selalu bahas-bahas tentang pernikahan. Kalau sekarang enggak ya Mas, no ya. Aku enggak akan mau jadi istri penjual kerupuk kayak kamu ini. Iya Hikmah, aku setuju dengan perkataan kamu. Ingat ya, ingat perkataan aku. Kalau sampai suatu saat aku kembali lagi sama kamu dan aku membahas tentang pernikahan kita, potong lidah aku, ngerti? Iya, siapa juga yang mau kembali sama kamu? Kamu udah miskin kayak gini. Oke, sekarang sudah fix ya. Kamu sama aku sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Iya, kita udah putus. Waduh sayang, berarti sekarang aku udah bebas ya. Ternyata kamu sekarang udah nggak punya pacar lagi. Iya sayang, tenang aja. Mulai sekarang kita pacarannya nggak usah ngumpet-ngumpet, ya kan? Iya. Karena kan kamu udah putus sama pacar kamu yang bangkrut ini. Hati-hati Mas, saya cuma mau ngingetin aja. Dulu saya kayak diporotin. Siapa tahu Hikmah ini yang menjadikan kamu korban selanjutnya. Kayaknya enggak deh. Soalnya aku ini gak kira bangkrut. Jadi aku gak kira diselingkuhin sama si Hikmah. Oke. Kalau kamu sekarang bisa ngomong seperti itu, ingat, takdir itu ada di tangan Allah, yang ditentukan ke manusia. Ingat, kaya dan miskin memang kamu yang bisa mengatur. Tapi ingat, Tuhan merubah hidup kamu dengan kalimat kun fayakun. Jangan takabur jadi orang. Jangan sampai kamu itu bilang kamu gak akan pernah bangkrut, ngerti? Mantan kamu ini, Pak Ustad. Gak ngerti sayang. Mungkin dia kerasukan jin di musola kali gitu. Soan bilang kun fayakun. Iya. Emang kamu tahu artinya itu? Iya, udahlah, yang terpenting sekarang pemenangnya itu aku. Iya. Aku yang bisa dapetin Hikmah daripada kamu. Dan soalnya lagi ya Mas, aku dong. Mas, kamu tuh berhenti ya. Gak usah panas-panasin pacar aku. Kenapa? Kamu gak seneng ya lihat aku pacaran sama dia? Kamu panas enggak, ya gitu? Enggak, malahan aku bahagia. Aku bisa terhindar dari wanita seperti kamu. Aduh, aku yang lebih bahagia. Takutnya aku nanti sukses jualan kerupuk, nanti kamu malah minta ngemis-ngemis, minta belikan sama. Najis ya, enggak apaan. Penjual kerupuk itu enggak akan ada yang sukses. Iya, meskipun sukses, tapi masih di bawah aku, sayang. Ya iya, sayang. Sesuksesnya penjual kerupuk, masih di bawah aku. Sukses. Iya itu. Udah ya Mas, mulai sekarang kamu hapus nomor aku, kalau perlu blokir. Aku udah najis ya berhubungan sama kamu. Udahlah, sayang. Kita pergi aja yuk. Yuk. Semoga laris ya kerupuknya.
pikir saya, Mbak. Ternyata pacar saya selama ini yang saya biayai buat usaha, buat apapun yang dia minta saya penuhi, ternyata berselingkuh di belakang saya dengan alasan gara-gara saya ini bangkrut. Ternyata wanita itu memang gak bisa dipercaya ya, Mbak. Aduh, maaf nih Mbak, Mbak kan wanita, jadi saya bukan mau menyangka Mbaknya juga seperti itu. Iya Pak, gak apa-apa kok. Ya, tapi kan gak semua wanita Pak, mungkin cuma Mbak itu. Lagian saya juga gak nyangka Pak, mantan Bapak itu kok bisa mau ya sama tetangga saya yang itu. Padahal Pak, ya dari Bapak, bos perusahaan, sama teman saya yang gak karuan itu. Iya. Aduh, namanya juga cinta Mbak, segalanya bisa dibutakan. Aduh Pak, Bapak bayangin aja tetangga saya itu makhluk aneh Pak menurut saya. Udah Mbak, gak usah menjelek-jelekkan orang lain. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa. Aduh, kalau kita semua ini sama-sama punya kekurangan. Iya Pak, maaf Pak. Enggak, soalnya dia emang ngeselin Pak. Dari saya masih kecil dia suka jambakin rambut saya. Udah Mbak, gak perlu dibahas. Udahlah, gak penting banget membahas mereka berdua. Yang terpenting sekarang sudah jelas kalau dia sudah minta putus dan saya sudah mengiyakan. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu gimana kalau saya ini bantu Mbak Devi ini mendorong sepeda motornya? Loh, mau dorong sepeda motor saya Pak? Iya. Loh, nggak usah Pak, Bapak jualan aja di sini Pak. Saya bisa kok Pak dorong sendiri. Rumah saya nggak begitu jauh. Nggak apa-apa Mbak, sekalian setelah saya ini bantu Mbak Devi dorong sepeda motornya ke rumahnya, sekalian saya mau lanjut jualan kan di sini juga tanjakan Mbak, saya kasihan Mbak Devi kan perempuan. Iya Pak, tapi saya perempuan strong. Udahlah, nggak apa-apa kok. Ya udah, mau ya saya sekalian langsung lanjut jualan. Ini Bapak mau dorong sepeda motor saya sekalian bawa ini Pak? Iya. Bisa Pak? Bisa dong. Oh, beneran tapi Pak? Iya beneran. Wah, oh, iya, makasih sampai, banyak ya Pak. Iya, saya sampai lupa. Ingat Mbak, Mbak harus coba melamar pekerjaan di Cahaya Abadi, oke? Okay? Cahaya Abadi, PT Cahaya Abadi. Oke Pak, saya nanti malam langsung mau menyiapkan berkas-berkas. Besok udah langsung saya kirim Pak. Siap Mbak Devi. Iya Pak. Ya udah yuk. Ayo. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mbak. Mari. Iya. Ya aku mau ngelamar kerja. Hah? Kamu ngapain di sini? Ya aku juga mau ngelamar kerja di sini. Tunggu. Katanya kamu orang kaya ya. Kok masih ngelamar kerja? Iya nggak apa-apa Mbak. Namanya juga laki-laki. Meskipun kaya tetap harus kerja. Iya sih. Tapi kok Mbaknya juga ikutan kerja? Katanya sudah ada aku yang selalu ngasih uang. Kok masih cari uang? Ya nggak apa-apa, aku kan nggak bisa jauh dari Mas Agung. Jadinya aku ikut kerja, biar aku bisa berduaan terus. Lagian Mbaknya ini ngurus-ngurusin hidup orang banget, apain sih? Saya ini nggak ngurus-ngurus Mbak, saya juga nggak ikut campur. Cuma saya kaget aja, masa omongannya nggak sesuai sama yang diucapin waktu itu? Aduh Mbak, bukannya nggak sesuai dengan omongannya waktu itu ya. Cuman Mbaknya ini aja yang sok tahu jadi orang. Iya benar, udah ya Dev, kamu nggak usah ngurusin kehidupan aku. Sekarang intinya aku ini mau kerja, mau cari uang sendiri. Nggak mau minta-minta lagi uang sama orang tua. Wah, syukur deh kalau kayak gitu. Berarti yang waktu itu Mbak sombongin sama mantan pacar Mbak, Pak, saya lupa lagi. Ya Pak itu dapat uangnya dari orang tua Agung. Aduh Mbak, saya kira Agung udah kerja. Aduh, iya sekalipun dia dapat uang dari orang tuanya, emangnya kenapa? Lagian Mas Agung juga anaknya kok, jadi dia masih berhak
dapat uang dari orang tuanya. Iya, pantas ya anak minta uang sama orang tua. Orang tua kerja kan memang buat anaknya. Tapi tenang Devi, dari hari ini, detik ini, aku gak kira minta uang lagi. Karena apa? Sebentar lagi aku bakal diterima di perusahaan elit ini. Dan gajinya itu pasti besar. Iya deh, iya, amin, amin. Ya, tapi hebat sih kamu deket sama Mbak ini, udah banyak perubahan. Ya iya udah dong. Mandi sekarang, terus mau kerja. Syukur deh kalau kayak gitu. Berarti Mbak ini gak cuma berdampak negatif, ada positifnya juga. Ada apa ini? Rame-rame. Iya Pak, kita minta maaf. Gini Pak, kita berempat ini mau ngelamar kerja di sini Pak. Oh, kalian ini mau ngelamar kerja di sini? Iya Pak, ya, Pak. Betul. Tapi tunggu dulu. Atasan saya masih belum datang. Oh, iya Pak. Iya, Pak. Kita ini nunggu di mana Pak? Ya. Di sini Pak. Iya, gak apa-apa kan, soalnya ruangan penuh semua. Oh, baik-baik Pak. Pak. Tapi berkas-berkas kalian udah siap kan? Iya Pak. Udah Pak, tenang aja, udah lengkap semua. Iya bagus. Tapi kalian udah tahu kan, kalau kerja di sini gimana? Harus disiplin kan Pak? Ah, benar. Iya Pak, harus disiplin. Insya Allah kami berempat udah siap kok Pak. Bagus. Iya Pak, kami berempat ini maksudnya kami bertiga disiplin. Gak tahu kalau Mbak ini apaan sih? Aku kasih bocoran ya, eman-eman. Kalau kerja di sini gajinya itu besar. Tuh kan, bener apa kata aku kan? Iya, dan kamu santai aja. Iya Pak, kita nanti kalau misalkan keterima, kita pasti kerja dengan baik dan pasti disiplin, gak akan telat Pak. Soalnya kita mau jadi karyawan yang baik Pak, yang teladan gitu. Mbaknya, bagus gitu. Iya Pak. Iya Pak, tapi ini contohnya kita gak terlambat kan Pak? Iya Mas, bagus. Ini atasan saya udah datang. Oh ini Pak. Loh. Yang sopan, yang sopan. Mobilnya bagus banget. Mobilnya kayak aku kenal. Sopan. Loh. Bapak, loh. Masa atasan Bapak sih, Pak? Loh. Bapak. Pak. Loh. Tunggu. Kok ada dua orang yang gak diundang ini datang ke perusahaan saya? Bentar. Perusahaan kamu? Perusahaan? Kita ini gak salah dengar kan? Kamu bilang ini perusahaan kamu. Kamu ini penjual kerupuk ya? Iya. Memang aku ini penjual kerupuk. Terus emangnya penjual kerupuk gak boleh punya perusahaan? Iya, lucu aja. Masa iya? Seorang penjual kerupuk punya perusahaan yang besar kayak gini? Gak mungkin lah. Iya. Mas Ida ya Mas, kamu itu jangan berhayal. Kamu cuma penjual kerupuk. Ngapain tuh berhayal punya perusahaan kayak gini? Gila kamu ya? Bro, kalau bangkut ya bangkut aja. Gak usah kayak gitu. Mas, kamu kalau ngomong dijaga ya. Kamu butuh sama Bos Danang. Ngomong sembarangan. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya ini waktu itu ketemu sama orang ini Pak. Dia itu naik sepeda ontel dan juga jualan kerupuk Pak. Terus masa tiba-tiba dia datang yang punya perusahaan besar ini? Gak mungkin lah Pak. Gini ya, masalah kamu percaya atau tidak itu bukan urusan saya, karena saya ini nggak ada urusan sama kamu, apalagi sama kamu. Ya sama dong, aku nggak ada urusan sama kamu. Oh ya, aku udah ada urusan sama pemilik perusahaan ini. Ya udah, kalau kamu nggak ada urusan, pergi aja dari sini. Kamu kalau mau tahu, aku kalau boleh tahu, kamu kepentingannya apa sih sini? Mau melamar pekerjaan, Pak. Oh, mau melamar pekerjaan kayak kamu, Mbak Devi? Iya, Pak. Oh, gitu. Loh, ya, Pak, ya. Maaf ya, Pak, sebelumnya. Bener yang dikatain Agung kan, Pak? Bapak cuma penjual kerupuk. Tuh. Oh, Bapak bisa ada di perusahaan Cahaya Abadi? Tuh kan, Pak. Bukan cuma saya yang bilang, Pak. Jadi, gini ceritanya, Mbak Devi. Sebenarnya, saya mengatakan kalau PT Aksana Jaya itu bangkrut, saya itu cuma pura-pura. Hah? Pura-pura? Iya. Dan perusahaan Cahaya Abadi itu adalah perusahaan saya yang baru saya bangun. Alasan saya pura-pura bangkrut karena saya ingin menguji mantan pacar saya ini yang matrenya itu melebihi
orang waras itu agar saya bisa tahu dia beneran matre mau menerima saya apa adanya atau menerima saya karena hartanya. Ternyata apa yang saya rencanakan ini berhasil. Berarti waktu bapak nyuruh saya ngelamar kerja di PT Cahaya Abadi dan bapak bilang saya pasti keterima, ini perusahaan punya bapak? Ya, ini perusahaan baru yang saya bangun. Yes, kalau gitu aku bakal keterima. Oh tenang aja Mas Mbak Devi. Mas Danang, berarti Mas Danang bangkrut itu cuma pura-pura? Ya iya dong, masa iya? Orang kasian cerdas banget seperti aku ini bangkrut kan mustahil. Mas, terus itu mobil Mas Danang juga gak disita? Ya enggak dong. Mas, aduh aku bener-bener minta maaf Mas Danang. Oh. Aku kemarin tuh cuma hilaf Mas. Udah. Mas, kalau kayak gini aku gak mau putus Mas, kita balikan aja Mas. Udah. Oh, kamu mau balikan? Mau kasih aku kesempatan? Gimana? Mau nggak? Iya, mau, Mas. Jilat ludahku itu, kalau kamu mau menjilat ludahku di bawah, kamu bakal aku terima untuk balik sama aku. Udah. Kalau kamu juga mau kerja sama aku, jilat ludah aku, kamu bakal diterima di sini. Mas, jilat. Kok sampai kayak gitu sih, Mas? Ya, karena aku menghargai orang yang mau menghargai aku. Kalau orang yang nggak mau menghargai aku, ya untuk apa aku menghargai? Ya aku minta maaf, Danang. Udah ya. Kamu ngomongnya jangan sembarang kayak gitu. Aku bisa keluarkan mata kamu itu dari kelopak kamu mau. Jangan bos. Ya bukan seperti itu, Gon. Soalnya aku bisa mengatakan ditipu puluhan juta gara-gara wanita seperti ini. Sekarang dia, kalau sudah tahu aku pura-pura dan aku punya perusahaan baru seperti ini, dia minta balik sama aku. Apa nggak minta dihabisi orang ini? Untung aja dia itu perempuan. Ya sudah, yang mau melawan pekerjaan siapa saja? Saya, Pak. Oh, ya saya, sudah. Pak. Mas sama Mbak Devi, silakan ikut saya. Sepertinya nggak usah interview, kalian berdua bisa langsung diterima. Alhamdulillah. Karena di sini kan perusahaan-perusahaan baru, jadi butuh karyawan yang banyak. Alhamdulillah. Ya sudah, Gon. Ya, Pak. Nanti kalau misalkan ada pelamar pekerja yang lain, langsung di interview aja ya. Tapi kalau untuk mereka berdua, jangan sampai menginjakkan kaki di sini. Iya, Bos. Siap. Ya sudah. Kalau kayak gitu, mari ke ruangan saya. Kita ngobrol dan saya kasih tahu bagaimana pekerjaan. Pak. Baik, Pak. Saya minta maaf, Pak. Loh, makanya Mas saya maafkan. Saya kasih kerjaan di sini. Saya akan putusin Iqbal kok, Pak. Oh iya. Bisa kerja di sini, Pak. Makanya itu, jilat ludah saya yang barusan itu, baru saya itu bakal nerima kamu. Ya sudah, yang berikutnya dengan saya, silakan masuk. Baik. Kerja. Pak. Mas Danang. Mas, kita balikan, Mas. Mas. Kok jadi kayak gini sih? Ini semua gara-gara kamu ya, Mas? Kok malah aku yang salahkan? Emang aku salah apa? Ya, gara-gara kamu, aku jadi putus sama Mas Danang. Ya kan kamu sendiri bilang, iya aku mau selingkuh sama kamu, iya kan? Ya udah, jangan saling menyalahkan. Ya, tapi Mas Agung juga gitu kan tadi, Pak, saya bakal putusin cewek ini asal saya keterima kerja. Ih, kurang ajar banget kamu ya, Mas. Kamu jangan pernah nyambak rambut aku ya. Kamu lupa, kamu bilang kan sama mantan kamu, aku minta maaf sayang, aku bakal kasih kamu kesempatan. Aku gak kira ngomong kayak gitu. Kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu. Ya udah, aku bilang kayak gitu sama Pak Danang. Iya, aku minta maaf. Udahlah, kalau kayak ini ceritanya, kita putus aja. Loh, Mas Agung, Mas jangan tinggalin aku.